itu dipanggil tanah jajahan mahkota British. Sesiapa yang lahir di situ, termasuk orang Melayu, menjadi rakyat British. Sesiapa yang lahir di negeri Melayu, kalau mereka, kalau ibu bapa mereka adalah orang Melayu, mereka menjadi rakyat raja. Kalau ibu bapa bukan orang Melayu, mereka menjadi stateless citizen. Dan undang-undang British sangat jelas. Kalau orang Melayu melanggar undang-undang, ya, serius, perkara yang serius, mereka boleh dibuang negeri. Tapi dalam istilah Inggeris itu dipanggil exile. Mereka hanya boleh di exile. Exile bermaksud mereka boleh dibuang negeri buat sementara. Kemudian boleh kembali ke sini, tanah Melayu, tempat asal mereka. Tapi orang bukan Melayu di banish, hantar balik ke negara asal. Tak boleh balik sini. Jadi perbezaan itu sangat jelas. Jadi kalau kita memberi tumpuan kepada sejarah, kita faham apa sebenarnya telah berlaku. Dan British tak pernah menafikan ini adalah tanah orang Melayu. Pandangan kau terhadap mereka yang mempersoalkan tahun 1953 dari sudut sejarah? Sebab mereka tak tahu. Mereka tak tahu. Kalau kita kembali kepada masa sebelum Perang Dunia Kedua, macam saya kata, ya, siapa yang lahir sebagai orang Melayu jadi rakyat raja, yang lain bukan. Jadi keistimewaan rakyat raja dari itu yang dimaksudkan dalam 1953 itu? Kedudukan orang Melayu sebagai rakyat negara ini. Ini adalah tanah orang Melayu. Pada tahun 1931 di Durba. Durba itu persidangan raja-raja Melayu yang berlangsung di Sri Menanti. Memang sudah ditetapkan Malaya for the Malays. Itu sangat jelas sebelum perang itu. Tak ada orang menyoal masa itu. Selepas perang, bila ada pindaan dan sebagainya, dan orang tak tahu, ya, apa sebenarnya telah berlaku. Jadi mereka mula menyoal. Tidak tahu menyebabkan. Dan ada yang sudah menjadi warga negara tanah Melayu masih tak faham apa itu.